Malam kita berikan perhatian dari Velodrome Antarabangsa Jakarta untuk Pekan Emas. Yang pertama ditawarkan hari ini menerusi acara pecut berpasukan. Malaysia menerusi Muhammad Azhasni Awang, Muhammad Nasharom dan juga Fatima Mazonis. Sementara China yang melakukan catatan kedua terpantas di peringkat kelayakan membariskan Li Xianjing, Zhu Chao dan Zhu Yu. Malaysia mencatatkan rekod baru kejohanan di peringkat kelayakan dengan catatan masa 43.93 pasan. 4 tahun lalu menamatkan saingan dalam acara ini hanya di kedudukan yang kelima. Satu pencapaian yang cukup merangsangkan. Tetapi nampaknya di permulaan pelumba China Li Xianjing, China berdepan dengan sedikit masalah di bahagian pedal ataupun dengan basikalnya. Kita perhatikan sekali lagi, sebaik saja dilepaskan. Itu dia basikal Li Xianjing. Mereka akan bermula sekali lagi. Xianjing, Zhu Chao dan juga Zhu Yu dengan catatan masa 43.996 saat. Hanya 0.062 saat ketinggalan di belakang Azhar Hasni, Syafir Daus dan juga Muhammad Fadil. Kita akan terus kembali memberikan tumpuan. Muhammad Shah Firdaus Shahrum antara yang membawa harapan Malaysia bergandingan bersama dengan Muhammad Azhar Hasni Awang dan juga Muhammad Fadil Muhammad Zonis. Pelumba-pelumba yang berpengalaman iaitu Azhar Hasni. Jadi akan bermula sekali lagi penentuan pingat emas untuk acara pecut berpasukan lelaki. Korea memenangi pingat emas 4 tahun lalu, tetapi pada edisi kali ini hanya akan bersaing pada penentuan pingat gangsa berdepan dengan Jepun selepas mereka melakukan catatan masa ketiga terpantas di peringkat kelayakan. Dua teratas akan beraksi untuk penentuan pingat emas. Kali ini di depan senggara baik untuk penentuan pingat emas bagi acara pecut berpasukan lelaki. Malaysia dengan reputasi berjaya memperbarui rekod baru kejohanan di peringkat kelayakan. Kita perhatikan dengan China yang nampaknya sedikit berada di depan. 157 untuk Malaysia. Syafir Daus yang kini sedang melakukan pecutan. Begitu juga di belakangnya adalah Muhammad Fadil. Syafir Daus akan berikan laluan, tetapi kita perhatikan lonceng yang sudah pun dibunyikan dengan pecutan yang terakhir. Dengan pelumba terakhir untuk China, Zhao Yu, siapa yang akan tiba di terlebih dahulu. Dengan Zhao Yu yang melintasi garisan penamat terlebih dahulu. Barulah tiba Fadil selepas itu.
untuk China merangkul pingat emas, mengatasi Malaysia dengan pingat perak 44.160 saat yang dicatatkan oleh China, sementara Malaysia 44.598. Perhatikan